Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Masih bersama saya di Harina Channel. Dan pada video kali ini kita bahas Oregon X. Jadi buat kalian yang baru gabung, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini. Pastikan kalian selalu riset secara mandiri. Dan juga disclaimer, video ini hanya sekedar informasi, bukan ajakan untuk investasi guys. Lebih tepatnya ke edukasi. Dan jangan di skip videonya agar kalian gak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini. Jadi, apa yang akan kita bahas di Oregon X? Karena beberapa hari ini Oregon X itu bisa membukukan harga yang fantastis, teman-teman semua. Dalam waktu 7 hari terakhir, itu sekitar 500% lebih untuk kenaikan dari Oregon. Dan kita akan bahas apa sih pembaruan dari Oregon setelah 1 tahun kita bergabung dengan mereka, teman-teman semua. Jadi Oregon ini bisa dikatakan harganya turun drastis ya, semua cryptocurrency sejak kenaikan di ATH baru pada November 2021 ya teman-teman semua. Jadi sudah hampir setahun, dan di Metaverse Oregon yang pertama di tahun ini melakukan eksistensinya gitu teman-teman semua. Jadi kita akan bahas di video kali ini, jangan di skip videonya guys. Oke, di sini kita kutip dari CoinMarketCap. Koin satu ini adalah koin dari Indonesia atau token dari Indonesia, teman-teman semua. Token komunitas yang dikembangkan untuk metaverse game play to earn. Jadi, di sini kita bisa lihat untuk harganya pada saat video ini dibuat, si Oregon di harga 0,00004 rupiah dan mengalami kenaikan sekitar 34,46%. Jadi kalau kita lihat dari statistiknya untuk kapitalisasi pasar memang belum terverifikasi ya teman-teman semua, dan untuk value dari kapitalisasi pasarnya itu mencapai 2,5 miliar rupiah. Namun di sini kita bisa lihat untuk volume perdagangan selama 24 jam terakhir itu bisa dikatakan masih kecil ya, dan mengalami penurunan sekitar 4,22% dengan total value sekitar 38 juta aja teman-teman semua. Untuk sirkulasi supply-nya itu 52%, dan ini sih saya berharap dari pihak Oregon itu memberikan respon sama si CoinMarketCap agar supply atau sirkulasi supply-nya diupdate dan bisa terverifikasi. Jadi dengan begitu para investor itu bisa melihat, oh sebenarnya Oregon ini serius ya teman-teman semua, meskipun kemarin itu kita sempat kehilangan kabar. Jadi di Twitter juga masih belum ada update, hampir 1 bulan lebih ya teman-teman semua. Dan kita akan update di grup resmi Oregon X yang ada di Indonesia ya teman-teman semua, dan kalian bisa bergabung untuk mendapatkan update terbarunya gitu guys. Oke, kita kutip dari Oregon X Indonesia teman-teman semua yang ada di Telegram. Jadi untuk AMA Oregon X di tanggal 3 Maret 2023, jadi ada beberapa perencanaan hingga poin kelima nih teman-teman semua. 5 atau 6 nih, nomor 5 ada 2. Mungkin si adminnya harus koreksi nih, nanti bisa diedit ya. Oke, poin yang pertama itu pelaksanaan event di Mudai Bootcamp teknologi yang diselenggarakan oleh WGSH berkolaborasi dengan Sinarmas Land telah berjalan dengan sukses. Oregon X telah mendapatkan sertifikat kemenangan yang berarti suatu proyek yang legit untuk diinvest. Ini kata developer atau kata admin ya, salah satu CMO dari Oregon X. Dan di sini teman-teman semua untuk poin yang nomor 2, dengan kemenangan ini Oregon X saat ini telah memasuki ke dalam ekosistem WGSH. Untuk pengembangan proyek selanjutnya Oregon X akan berkolaborasi dengan WGSH untuk poin nomor 3 ya. Dan nomor yang keempat, WGSA juga akan ikut dalam promosi Oregon X dengan cara memperkenalkan proyek ini kepada venture capital yang ada di dalam ekosistemnya. Untuk poin yang nomor 5 teman-teman semua, event seal
akan tetap berlangsung diharapkan kepada komunitas. Untuk ikut serta, ada hadiah merchandise Oragon X yang limit, sekaligus ikut memperkenalkan proyek ini ke publik. Nah, nomor yang 5. Harusnya ini nomor 6, Bang. Nanti diperbarui ya. Di hari Sabtu, Oragon X melalui CMO akan ikut dalam acara yang diselenggarakan oleh Koin Investasi di Samarinda. Samarinda itu di mana, guys? Di Kalimantan. Di sana nanti Oragon berkesempatan untuk mempresentasikan proyek sekaligus menyampaikan tentang kolaborasi dari Oragon X dengan WSGH dan Sinar Mas ke komunitas koin investasi. Wow, ini adalah kerjasama selanjutnya mungkin ya dari koin investasi dengan Oragon X. Jadi teman-teman semua, untuk setiap proyek cryptocurrency itu memiliki pasar yang fluktuatif. Jadi kalau misalkan kalian mau entry ataupun mau nge-hold, kalian perhatikan pasarnya. Jadi gini, ada sebuah pengalaman yang mungkin gak bisa terlupakan teman-teman semua. Jadi ketika saya entry di harga paling dasar dan ngepump sekitar 500%, itu langsung saya jual all in ya. Setelah itu, jalan sekitar 6 bulan, ngepump lebih dari 1500%. Jadi pada intinya, jika kalian ingin mengikuti proyek cryptocurrency, kalian harus perhatikan proyeknya seperti apa dan apa masih berjalan atau tidak, teman-teman semua. Dan gini, kalau misalkan kalian itu punya atau mengikuti proyek ya dalam sebuah cryptocurrency, kalian pastikan kalian itu invest dengan kemampuan kalian, jangan memaksakan diri. Ketika kalian memaksakan diri dan pas kalian entry di pucuk terus harganya dump, itu sangat beresiko tinggi teman-teman semua. Jadi kalian entry 10 dolar aja, misal nih, misal 10 dolar, kalian hold jangka panjang dan jual ketika harga sesuai apa yang kalian inginkan, dengan harga yang kalian inginkan gitu ya maksudnya. Jadi fundamental kalian itu bisa teratur gitu guys. Kalau misalkan kalian entry di atas kemampuan kalian dan ketika koin itu ngedam, kalian pasti akan merasa ini itu ya, ada yang bilang scam, ada yang developernya main ini itu. Jadi 10 dolar itu kalian simpan jangka panjang, itu cukup untuk membuat atau menyimpan dana atau menabung teman-teman semua. Jadi pastikan kalian itu pahami projectnya dulu dan selalu riset secara mandiri. Oke, kita kutip dari CoinMarketCap di aplikasi teman-teman semua. Nah, di sini kalau kita lihat dari semua charts atau ketika si Oragon itu dirilis sampai saat ini masih mengalami penurunan hingga 95%. Ini artinya si Oragon itu masih berada di bawah atau di dasar sekali ya teman-teman semua. Mungkin ini kesempatan kita untuk mengambil bagian dari Oragon ketika harga di bawah ya. Nah, teman-teman semua, kalau misalkan kita lihat dari harga Oragon dalam waktu 7 hari terakhir di sini, kita bisa lihat teman-teman semua memiliki kenaikan sekitar 583% ya dari harga dasar atau satu minggu yang lalu ya. Jadi, semua proyek itu memiliki potensi yang bisa dikatakan tinggi teman-teman semua. Namun kita tetap harus bersabar dan biarkan tim developer itu mengembangkan projectnya dengan seksama gitu ya. Jadi ketika si developer itu masih memberikan kita yang terbaik dan belum tercapai, dev itu nggak semudah apa yang kita pikirkan teman-teman semua. Tapi semua tergantung kalian. Video ini hanya sekedar informasi dan edukasi. Jangan salah paham, bukan saya mengunggulkan Oragon ya. Ini bukti dari Oragon telah membukukan harga yang fantastis di awal tahun 2023 teman-teman semua. Meskipun saat ini sudah memasuki bulan ketiga ya, bulan ketiga di tahun 2023. Dan ketika kita melihat chart dari Oragon X per 24 jam, di sini mengalami kenaikan sekitar 35%. Dan untuk 30 hari itu sekitar 568 ya, hingga kalau di 7 hari itu mengalami kenaikan sekitar 583%. Jadi teman-teman semua, semua proyek cryptocurrency itu memiliki resiko dan memiliki keuntungan yang sangat luar biasa ketika kalian
entry-nya di momen gitu ya. Tapi itu semua hanya informasi aja. Jadi kalau misalkan kalian itu ingin investasi, apapun jenis investasi yang kalian ikuti, harap kalian pelajari project tersebut, guys. Oke, mungkin untuk kabar berita dari Oragon X cukup sekian. Apabila kalian ingin tahu lebih dalam lagi, kalian bisa langsung kunjungi di grup Telegramnya. Di Instagram, kalau untuk di Twitter dia masih off ya, belum ada update lagi setelah kemarin tahun 2022 di bulan Desember tanggal 25 kalau tidak salah teman-teman semua. Dan kalian kalau misalkan ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang Oragon X, kalian bisa kunjungi website resminya dari Oragon. Dan informasi tersebut kalian bisa dapatkan di grup Telegram resmi dari Oragon Indonesia ataupun di global teman-teman semua. Jadi video ini hanya sekedar informasi dan bukan ajakan untuk investasi. Salam sukses, salam cuan buat kita semua. See you next time and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye-bye.